Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom.id. Saya datang sama Pak Binmas, dia datang ke sini, ada yang penagih yang mengaku yang punya uang, gitu. Katanya ada uangnya sekitar 1 M lebih. Iya. Itu katanya korban yang bersangkutan yang. Iya, katanya ini yang dia serahkan duit ke situ. Katanya ada masalah bisnis. Gitu ya. Oh, tapi orang itu orang mana, Pak? Yang datang penagih utang itu, menurut dia dari Mali. Jadi pihak kepolisian belum bisa memastikan itu. Ada beberapa barang bukti kita sudah amankan, tapi untuk memastikan penyebab kematian korban, pihak kepolisian atau membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, dan itu permintaan daripada pihak keluarga. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.